Mohon maaf, Bu, sedikit mengganggu waktunya. Apakah Ibu ada waktu? Karena ada yang saya ceritakan sama Ibu. Iya, silakan. Sebelumnya Ibu minta maaf karena Ibu hanya dapat memberikan konseling pada hari ini kurang lebih 12-20 menit. Ya, Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa cerita sama Ibu apa yang saya rasakan. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling berkonsultasi ini, Ibu ingin tahu terlebih dahulu dengan siapa? Saya Lili, Bu. Oke, dengan Lili. Apakah sesuatu yang membuat Lili tampak tidak bersemangat dan terlihat murung seperti ini? Apa ada sesuatu yang ganjel? Iya, Bu, ada. Sebenarnya di saya ini merasa sangat kacau. Terus ada harian saya ini dengar curam karena saya tidak punya semangat untuk beraktivitas seperti biasanya, Bu. Apa yang kamu alami ini sehingga membuat kamu hilang semangat dalam diri kamu dan merasa kacau? Ini masa tentang studi nanti saya. Karena kan saya sudah kelas 12, nah saya kan juga udah ujian. Terus saya tuh ada pikiran mau memikirkan untuk studi lanjut saya. Maksudnya kayak nanti mau kuliah atau mau ke langsung kerja gitu. Oke, memang kepengenannya jadi apa? Saya kan dari kecil suka sama fotografi. Saya tuh cerita mau jadi fotografer gitu, Bu. Apakah orang tua menyetujui dengan apa yang kamu inginkan ini? Kok kamu diam saja, nak? Tak menjawab pertanyaan dari ibu? Kedua orang tua saya itu nggak setuju kalau saya mau jadi fotografer. Kenapa? Apa alasan orang tuamu sehingga tidak mendukung apa yang kamu inginkan? Kata orang tua saya, profesi menjadi seorang fotografer tidak menjanjikan untuk hidup di masa yang mendatang. Terus apa yang akan kamu lakukan? Sedangkan orang tuamu saja tidak mendukung keinginan dan itu bersikeras untuk menjadi tidak Terus apa yang kamu lakukan? Sedangkan orang tuamu saja tidak mendukung yang kamu mau. Memang kedua orang tuamu menginginkan kamu jadi apa, nak? Kedua orang tua saya menginginkan dari seorang guru, Bu. Tapi saya ingin bersikeras untuk menjadi seorang fotografer karena menurut saya fotografer itu adalah hobi dari cita-cita sejak kecil. Kamu benar-benar bingung dengan kemauan orang tua? Iya, Bu, saya juga kesel kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri padahal saya kan sudah dewasa, besar. Jadi kamu merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihan sendiri sementara kamu merasakan sudah dewasa? Iya, berarti begitu, Bu. Selain faktor bakat yang lebih besar di bidang fotografi, apa yang mendorong kamu untuk sama sekali tidak ingin masuk ke fakultas keguruan? Bukan fakultas keguruan mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan? Saya sebenarnya setuju dengan apa yang Ibu katakan tadi bahwa fakultas keguruan menjamin masa depan. Saya hanya merasa tidak siap dan mengerikan sekali rasanya jika membayangkan suatu saat saya menjadi guru. Tidak siap itu mengerikan. Iya, Bu, sebenarnya saya bukannya membenci fakultas guru. Saya menyukainya, tapi saya hanya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk mengajar siswa-siswi nantinya. Saya merasa tidak pantas saja, belum tentu sih siswa dan siswi saya nantinya akan mengerti apa yang saya jelaskan. Sepertinya kamu belum yakin dengan kemampuan kamu, benar begitu? Ya, kira-kira gitu, Bu. Kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk mengajar karena kamu tidak mengikuti keinginan orang tua kamu? Iya, Bu. Ini langsung empat ya, langsung bawahnya aja ya, nanti pertemuan ketiganya ya.
positif kan teman berdua loh, langsung dari percakapan yang ini apa yang mengajar pas orangnya apa yang belajar di dunia sama ya apa yang mengganjal di diri kamu sekarang, silakan coba kamu ceritakan kepada ibu. Ya kemarin sudah mencoba, ya saya kemarin kan sudah apa bicara sama orang tua ya, tapi mereka masih kekeh untuk menuntut agar saya mengambil keperluan itu. Apakah kamu masih berkeluh? Dari atas, bisa ya? Kok kasih nama dulu? Diam kamu, berkeluh pak. 1, 2, 3. Apakah masih ada yang berkeluh di hati kamu sekarang? Ya kemarin kan sebelum saya datang ke sini saya sudah bicara sama orang tua saya, tapi mereka tuh masih kekeh untuk saya ngambil fakultas keguruan itu dulu. Apakah kamu masih bersikuku untuk menjadi seorang fotografer? Iya bu, saya masih mempunyai aman-aman seperti itu. Bahkan kemarin hampir saja saya berani sama kedua orang tua saya. Kok bisa begitu nak? Bisa sampai memberantem? Ya karena pada saat itu kedua orang tua saya masih kekeh keinginannya. Sebaliknya saya kan mempunyai keinginan sendiri gitu. Coba kamu menenangkan diri kamu dan sempatkan waktu untuk berpikir ke depannya apakah fotografer lebih baik dari fakultas sendiri. Ya bu, saya sudah pernah mencoba begitu, tapi banyak orang bilang bahwa masa depan itu ada pada diri kita sendiri. Yang menjalankan kan juga diri kita sendiri. Terus nanti kalau apabila kita menyenangi sesuatu, kalau dengan sangat suka walaupun pekerjaan itu susah, tapi kita akan bisa menjalaninya dengan rasa dan perasaan yang senang. Maksudnya tuh kalau kerjaan kita emang melihat kita dari awal kan kita tetap senang gitu loh bu, ngelakuin walaupun dilihat orang tuh kerjaan kita tuh kayaknya berat, nggak menjanjikan gitu. Iya memang benar apa yang kamu ucapkan tapi semua orang tua sudah mempunyai pengalaman hidup yang realistis dan orang tua pasti tahu mana yang lebih baik untuk kedepannya anaknya, di mana pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman yang tidak baik. Iya bu, mungkin memang benar begitu. Apakah kamu masih bersikukuh untuk mengambil jurusan fotografi? Kok tidak menjawab pertanyaan ibu nak, kenapa? Ya, sekarang saya merasa bingung bu. Sekarang saya merasa bingung bu karena nggak tahu mau pilih. Nah sekarang saya bingung bu, galau bahasa sekarang. Apa yang membuat pikiranmu bingung sedangkan ibu tadi sudah memberikan saran untukmu? Nah itu perkataan ibu yang menjadikan saya bingung sekarang. Bingungnya kenapa nak? Jangan dibikin bingung, nanti akan membuat susah dirimu sendiri. Ya iya bu, saya mencoba untuk mengambil saran-saran yang menurut saya perlu disimpan di pikiran saya. Nah begitu nak, tetap semangat ya untuk menjalani hari-harimu. Maaf ya ini ibu sudah menerima SMS dari Pak Kepala Sekolah untuk segera bertemu dengan beliau. Ya bu, nggak apa-apa, mungkin
beberapa kali ini saya sering merepotkan ibu dan mungkin juga besok saya akan kembali lagi ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, biasanya ibu membantu si ibu dan ibu, dan itu salah satu tugas dari ibu untuk meringankan masalah klien, bahkan ibu lebih senang jika hanya muridnya yang muridnya seperti itu. Jangan suka-suka untuk datang ke sini ya. Ya, ibu terima kasih. Ya, sama-sama ya. Benar, ibu mau langsung menemukan, menemui kawasan sekarang. Ya Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, gitu. Karena kamu sendiri pun merasa
bahwa fakultas kedokteran tidak kalah dan disana dengan fotografi. Fotografi hanya sebuah hobi tentang menjadi berbagi, karena setiap saat kamu merasa jenuh dengan rutinitasmu, hobi bisa jadi obat yang paling ampuh untuk mengatasi kejenuhan. Kalau kamu mengatakan kurang percaya diri, mengajar siswa-siswi nantinya, hal itu wajar dialami setiap pemula. Kalau kamu membiasakan diri berbicara di depan umum, rasanya bagaimana dengan kamu? Dari saat ini juga saya mencoba menerima perubahan di luar sekolah saya. Tentu saya tetap menekuni diri saya. Oh, bagus. Kalau kamu sudah bisa untuk kita berpikir lebih realistis dan sebagainya. Iya, Bu. Dengan masalahnya, karena juga menurut saya tidak boleh masalah ini. Beberapa hari ini saya sering merepotkan ibu dan lama ibu. Ya, nggak apa-apa, nak. Sudah sewajarnya tugas ibu membawa masalah siswa. Sekarang ibu mau tanya satu lagi, apakah kamu sudah mantap dengan urusan ibu? Ya, Bu, mulai dari saran saya merasa lega dan saya mulai berani mengambil keputusan itu untuk meraihkan kebutuhan. Syukurlah kalau begitu, nak. Ibu juga itu merasa senang ketika tinggal wajahmu yang kembali ke sini. Ya, Bu, sebetulnya saya ucapkan terima kasih untuk kebesarannya sama ibu. Sudah banyak membantu menyelesaikan kebesaran ini. Ya sudah, mas. Terima kasih.